Oh iya benar. Hai, gue Budi dan hari ini kita bakal bahas tech pouch dari anjir. Peak Design. Brand Peak Design ini salah satu brand yang besar lewat Kickstarter dan salah satu barang paling suksesnya mereka itu adalah travel tripod. Tapi hari ini kita bakal bahas spesifik tentang tech pouch. Kita akan bahas eksterior dari tech pouch ini. Oke, pertama, dia tuh perfect form. Jadi kenapa perfect? Ada atau nggak ada barang, bentuknya akan selalu sama. Dan yang kedua adalah materialnya tuh weatherproof. Bukan cuma water repellent, tapi juga dustproof. Dari zippernya sendiri kelihatan. Jadi zippernya itu kalau berbeda banget dengan zipper dari tas yang lainnya ya. Biasanya kalau zipper tas lainnya keluar-keluar gitu kan zippernya kan. Kalau ini tuh lihat smooth. Kalau kalian pegang tuh smooth banget. Dan ini tuh prevent air dan debu untuk masuk ke dalam tas ini. Dan selanjutnya di bagian luar kantong nih, di bagian luar tech pouch ini ada kantong. Tuh. Nah, di kantongnya ada bolongan untuk tempat keluar kabel charger. Untuk jelasnya gimana, nanti gue akan kasih lihat detailnya ya. Oke, dua cantolan ini nih, kalau kalian punya kamera strap gitu yang punya si Peak Design atau mungkin yang lain, kalian bisa nyantolin di sini buat jadi sling bag. Dan yang terakhir, gripnya nih, biar bisa bikin grip kalian lebih mantap gitu. Ada cantolan di sini. Atau di sini juga. Nah, untuk bagian dalamnya, ini gue buka ya. Tuh, kalau kalian lihat di sini kayak banyak kompartemen-kompartemen ya. Jadi itu memudahkan banget buat kita yang bawa barang-barang kecil supaya kalau nyarinya tuh nggak susah lagi. Kayak misalnya taruh kunci mobil, udah taruh di sini, kita nyari tinggal nyari di sini daripada makan waktu ngambil-ngambil lagi kan ya. Jadi kan udah tahu mau taruh barang apa di mana gitu. Dan beberapa kompartemennya juga pakai bahan yang cukup elastis. Jadi kalian bisa pakai barang yang misalnya lebih tebal daripada ini atau lebih besar daripada ini masih bisa masuk karena ada material yang elastis itu ya. Terus ada dalamnya juga ada kantong zipper. Kalau kalian lihat di sini nih ada kantong zipper lagi. Kalau kalian buka dia kayak udah khusus untuk taruh SD card gitu. Bagus banget sih menurut gue. Nah, gue akan coba masukin beberapa barang yang gue bawa sehari-hari ke dalam tech pouch ini. Let's go. Nah, di sini udah ada beberapa barang yang gue bawa sehari-hari dan gue akan coba masukin ke dalam tech pouch ini. Pertama, ada iPad mini. Kita akan masukkan di sini ya. Oke, di sini masuk iPad mini, terus notebook. Literally notebook ya. Dan ada mouse gue taruh sini, terus ada klik kunci mobil gue tuker sama ini, kunci mobil, dompet jangan lupa, power bank apalagi, pen gue taruh di sini, lalu hand sanitizer penting banget. Kunci rumah, gue taruh sini. Nah, kunci rumah gak usah kalian khawatir lagi nih untuk ngegesek si layar dari iPad-nya karena terpisah. Terpisah. Nah, tadi gue udah kasih tahu kalau ada lubang yang nyambung dari kantong luar dan kantong dalam. Fungsinya adalah untuk ini. Untuk kalian bisa charger. Nah, untuk bisa ngecas. Coba ini ya. Nah, kabelnya gue keluarin di bolongan ini dan taruh oleh handphone. Kasih lihat sini dan gue colok di handphone. Oke. Oke, handphonenya bisa gue taruh sana dan yang lainnya gue beresin dulu. Bisa gue close. Semua barang tadi muat di travel pouch ini, tech pouch ini.
Dengan harga 1,2 juta untuk sebuah tech pouch, mungkin akan terasa mahal. Tetapi buat kalian udah familiar dengan brand Peak Design, pasti tahu kualitas produknya. Dari attention to detail, material, build quality, kalian akan tahu kenapa tas ini dihargai 1,2 juta. Sekian review dari gua, please jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video Geeky Hub berikutnya. Bye-bye!